hasil pembuktian di persidangan, teman-teman di JPU berkeyakinan adanya persetubuhan yang diinginkan oleh pelaku perbuatan tersebut, Yudilianto, dengan cara melakukan tipu muslihat. Artinya dirayu, diberikan kata-kata motivasi kepada anak didiknya sendiri. Itu yang memberatkan karena yang bersangkutan sebagai anak, sebagai yang mendidik, sebagai guru pemimpin yang harusnya memimpin yang baik-baik, mendidik yang baik-baik, tetapi dia mencoba untuk merayu, membagikan sesuatu yang dalam posisi semakin lemah si korban ini. Korban hanya yang jadi saksi korban hanya satu, tetapi dalam proses persidangan, pembuktian fakta di persidangan terbukti bahwa ada 9 korban, tapi hanya satu menjadi saksi pelaku. Jadi seperti kasus di Jombang kemarin yang diangkat, jadi dalam proses perkara hanya satu orang, tetapi kesaksian dari korban, dari saksi yang akhirnya terbuka bahwa yang bersangkutan juga mengalami hal yang sama, mengalami proses pencabulan dengan kurang lebih 9 orang. Di sini kami juga telah memeriksa saksi 20 orang, 3 diantaranya adalah saksi ahli, ahli dari psikolog, ahli dari forensik, dan ahli dari pidana. Tentu kami sangat berharap semua teman-teman secara media, secara positif bisa menggali peristiwa ini, tidak membuat opini-opini yang negatif. Kalau di luar hal-hal yang lain, itu bukan tanggung jawab kami, karena pasti semua pihak ingin memenangkan kliennya. Kalau penasihat hukum berbicara seperti yang lain, kami berusaha menunjukkan pada semua khalayak, terutama para pencari keadilan, bahwa kita akan membuktikan di ranah pengadilan ini dengan cara menuntut yang bersangkutan setinggi-tingginya. Dalam surat dakwaan, dakwaannya berlapis, dengan dakwaan otomatif ada 4 dakwaan. Otomatif ya, dan juga mengintimidasi dari saksi-saksi yang ada. Bu, itu ada apa, Bu? Tuntutan hukumannya. Nah, yang di sini maksimalnya 15 tahun. Yang maksimal. Akan ditutup maksimal nanti, Bu? Iya, pasti. Akan ditutup maksimal.